Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sebut Saja Unboxing. Pada video kali ini kita akan melakukan unboxing satu buah paket yang sudah ada di hadapan kita. Penasaran dengan isi paket ini? Terus saksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk yang baru menonton dan baru bergabung di channel YouTube Sebut Saja Unboxing, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dan terupdate dari channel YouTube Sebut Saja Unboxing. Oke, tanpa lama-lama kita akan langsung saja unboxing paket ini ya. Kita akan lihat apa isi dalam paket ini ya. Kita akan buka. Nah, ini dia. Nah, ini sudah bisa kelihatan. Ini ya. Nah, ini. Ini bisa kita lihat, ini adalah handle ya, handle bagian dalam untuk unit mobil Toyota Avanza Agya Rush, sama saja ya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini kita akan buka. Ini genuine ya, genuine Toyota genuine part. Nah, ini handlenya ini. Warnanya krem. Nah, ini abu-abu ya, abu-abu dan krem, cuma dikirimnya abu-abu semua ini. Nah, ini handle bagian dalam ya. Nah, kemudian ini ada emblem Toyota ya, ini emblem untuk di bagian velgnya ya. Nah, ini jadi apa namanya, ini untuk aksesoris mobil ya. Ini bentuknya seperti ini. Silakan yang mau tanya-tanya juga boleh, nanti kita jawab di kolom komentar. Mungkin untuk video unboxing pada kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Ini kita akan coba buka ya. Kita akan coba buka untuk emblemnya. Nah, ini emblemnya ya. Nah, ini emblemnya, emblem velgnya. Jadi tinggal plug and play saja ya. Nah, ini. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.